terinspirasikan ketika aku lagi perjalanan pulang dari show di Jambi dan kebetulan lagi turbulence, ya kan? Orang udah teriak-teriak yang heboh, tapi aku di situ justru bangun tidur dan aku merasakan lagi kangennya sama pacar aku. Dan akhirnya aku merasa, ya ampun, aku kangen banget. Dan tiba-tiba terinspirasi dari itu dan aku tiba-tiba, loh kok lancar banget ya aku nulis syair dan nada. Nah, dari situlah akhirnya sampai tercipta lagunya Ketagihan. Lagu Ketagihan ini menceritakan tentang seorang gadis ya yang lagi merasakan kangen dan apa ya, berimajinasi ketika ketemu seorang kekasihnya. Itu pasti kan dia berimajinasi kangen-kangennya ketemu, terus pada saat dia dipegang tangannya tuh itabah, gregetan banget sih gitu. Itu ciptaan aku sendiri dan tahun kemarin aku sempat 5 lagu ya aku ciptain dalam 1 bulan loh, kebayang. Sekarang ini, tahun ini aku pengen banget nyiptain lagu, susah banget dan gak dapet gitu. Makanya aku juga heran, Tuhan memberikan aku keajaiban dalam 1 bulan aku bisa merilis 5, bukan ya, membikin 5 lagu, inspirasi 5 lagu. Dan salah satunya adalah lagu Taubatanku, itu lagu religi, duet sama Sandi Tumiwa dan sempat juga jadi soundtrack salah satu FTV waktu itu. Kebetulan aku bintang tamunya sama Ucok Baba, waktu itu judulnya Berkah Penjual Ketoprak Keliling. Ketemu langsung tatapan mata dengan Bapak dan pada saat itu aku ditanyain, Velin apa yang bisa saya bantu? Terus saya bilang, Bapak kalau saya untuk off air dan segala macam promo aku udah berjalan sebelum dengan Naga Suara, alhamdulillah sudah sampai ke Eropa Asia. Aku bilang, aku cuman di sini butuh promo radio dan TV digencerin aja, karena kalau untuk lagu sekarang aku udah ada ready stock lagu segala macam. Akhirnya ya udah kita produksi langsung gitu. Terus pada saat nggak butuh waktu lama karena lagu aku emang udah jadi dan video klip udah jadi. Oh, alhamdulillah aku tur keliling Eropa dan Asia. Di situ aku banyak belajar latihan vokal. Begitu pulang dari Eropa, aku ditawarin waktu itu namanya backing vokal di acara Antv campur-campur di Hub Koplo. Nah, di situ aku ketemu sama produser, aku bikin duo namanya Dua Putri Kembang, sempat bubar, sempat gabung dengan Cinta Penelope Management, gabung sama Nana, adiknya Cinta Penelope. Dan bubar juga. Akhirnya aku merasa capek duo trio, akhirnya aku memutuskan untuk bersolo karir. Nah, selama bersolo karir aku punya satu lagu waktu itu, Kisah Nyata Aku, judulnya Begal Cinta. Nah, Begal Cinta itu sempat booming, alhamdulillah sempat booming dan sempat udah beredar di bajakan duluan. Nah, dari situlah aku dapat julukan dari Velin Chu menjadi Velin Ratu Begal dan dikenal orang dengan sebutan Ratu Begal. Dan aku makin penasaran, cuma abang yang ku sayang. Semua pemirsa Union, jangan lupa download dan juga lihat, kepoin YouTube dan Instagram aku di Ratu Begal Officially dan juga YouTube aku ya pastinya kalau kalian penasaran dengan lagu aku Ketagihan. Dan jangan lupa beli kasetnya, jangan yang bajakan tapi yang asli.